Aku udah minta kamu untuk gak datang sini lagi. Keluar kamu. Aku kangen. Aku juga kangen sama kamu. Tapi aku kangennya pakai banget. Aku juga 1000 kali lipat dari kangen yang kamu. Masa? Yes, I am. Jalan yuk. Kangen banget. Sayang, kenapa sih kita nggak makan di kafe yang itu aja? Padahal kayaknya tempatnya enak loh buat ngobrol. Sayang, di tempat tadi tuh terlalu ramai loh. Banyak orang kamu lo sendiri kan? Aku tahu. Kamu pasti malu kan punya pacar yang umurnya beda jauh dari kamu. Mana ada. Jangan-jangan ini kamu yang malu nih. Jalan sama aku yang umurnya beda tipis sama mama kamu, ya kan? Kamu bisa. Aku enggak. Iya. Aku enggak malu. Ya udah kalau gitu kita balik lagi nih. Ih, balik lagi ya. Oke. Okay. Ayo. Bener? Iya, malu kan? Bener. No. Ngapain aku malu? Ngapain aku malu? Tempat spesial dong. Jangan yang terlalu rame. Oke. Okay. Sayang, are you okay selama ini? Aku baik-baik aja kok. Karena kalau menurut aku, lebih aman kamu tuh diem di medsos. Daripada kamu pansos tapi banyak tekanan, ya kan? Apaan sih? Siapa yang mau pansos coba? Aku tuh paling gak bisa diem kalau Kak Rosa diperlakukan gak adil. Kira kamu bisa ngertiin aku, tapi bisa-bisanya malah ngira aku pansos. Ya aku gak mungkin lah manfaatin keadaan di saat kakak aku lagi hancur. Hei, sayang, dengerin aku. Maafin aku ya. Aku gak bermaksud bikin kamu marah. Aku kan cuma mau jagain kamu dari hujatan netizen. Hei, sayang. Hei. Your favorite. Mas, mas, mas. Ya? Saya beli satu, mas. Oh ya. Kasih ya, mas. Nyebelin bener. Bukan yang ngangenin. Nyebelin tapi ngangenin. Suka kan? Nyebelin banget sih. Sini kamu! Sini gak? Sini! 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 Saya beli! Udah. Aku tuh udah gak muda lagi loh. Iya aku tahu.
I like your makeup. Pas lagi dengan baju yang kamu pakai. I feel like dating with Barbie. Gombal. Gombal sih? Serius. Kamu tuh cantik. Bukan cuma cantik. Tapi kamu sempurna di mata aku. Aku beneran cantik? Atau kau bohong aja biar aku gak ngambek lagi sama kamu? Beneran cantik. Aku udah minta kamu untuk gak datang ke sini lagi. Keluar kamu. Aku minta maaf kalau aku udah ganggu. Tapi aku gak punya cara lain untuk ngomong sama kamu. Kamu gak pernah mau angkat telepon dari aku. Sekarang kamu keluar. Aku mohon sama kamu. Please. Aku minta kamu hapus postingan di IG kamu. Aku gak sanggup dapetin hate comments dari netizen. Please, Rosa, aku mohon sama kamu. Lepasin aku. Astagfirullah. Jadi Vera udah post chat mesra Mas Alvino sama Lia di feed IG. Rosa, aku berharap kamu bisa ngertiin aku. Apa kamu pernah ngertiin aku? Jadi, kamu gak mau hapus apa yang udah kamu upload? Enggak. Aku gak akan hapus. Enggak, Rosa. Aku udah jujur sama kamu soal status aku yang udah menikah siri sama Mas Alvino. Aku udah jujur sama kamu. Aku sebagai istri sah Mas Alvino, sekalipun Mas Alvino gak pernah meminta izin untuk menikah lagi. Apapun yang terjadi, aku gak akan menghapus postingan itu. Sebagai pengingat buat aku, betapa jahat ya kalian berdua. Sekarang pergi kamu.
Lepas! Aku udah cukup sakit hati sejak video viral itu beredar. Aku dicaci maki, aku difitnah, aku dibilang sebagai perempuan tak tahu adab. Aku kenal baik siapa kamu. Hati kamu lembut. Kamu gak akan setega ini nyakitin aku. Oh ya, tapi kelembutan hati aku ternyata disalahgunakan oleh kamu dan suami aku. Kalau aku diam, itu artinya aku bodoh. Dan aku tidak menghargai diri aku sendiri. Kita berdua sama-sama hancur di sini. Jadi udah stop, aku mohon sama kamu. Daripada kita pakai emosi, lebih baik kita omongin ini secara baik-baik. Sejak awal, masalah ini memang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Dan gak akan bisa diselesaikan sekarang. Aku minta kamu pergi dari sini. Ya, kamu gak, pergi dari sini. Aku gak mau, Rosa. Pergi, Rosa. Pergi, aku. Rosa, aku mohon sama kamu. Kamu. Rosa, pergi.